Sekarang anak mbona mudo-mudo kalianlah jadi pegawai negeri atau jadi pengusaha, tapi mencari jodoh susah. Itu misalnya kalau dia teh karena sentuhan pelalai nama gigi orang. Orang amuh awak indah, awak indah. Namun tidak perlu jodukun mencari jodoh tu. Salat istikharah. Allah menyediakan sarana untuk mendatangi beliau, Pak. Jangan didatangi dukun. Ada empat yang mencari laki jauh ini, Pak Dukun. Tolonglah. Anda jangan dua orang sini, kaya dah saja. Bapak-bapak. Ya kan? Akini dukun itu, Pak, adalah sebagian orang menyebut orang pintar. Calik ke orang pintar, minta tolong kayaknya aja. Kerana orang datang orang pandi. Mengko dukun tu nyanggap orang. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo tanjung alam jalannya barasih basimpang duo sia bapak-bapak ibu-ibu nalah menjawab salam ambo doakan masuk surga. Tapi ado pantun jelai dari baso ke tanjung alam. Rami balainya bukit tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lain. Kalau yang menjawab salam satu tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak babini lakinya. Amin. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda wa 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Subhanaka
Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan, aktsiru dzikra hadhi min ladati yaqnil maut. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jami', beserta Bapak Ketua dan Jamaah seluruh masjid yang diundang datang menghadiri Tabligh Akbar di desa kita ini. Tadi bapak-bapak yang datang sudah berjihad, yaitunya walaupun hari hujan kita tetap meramaikan Tabligh Akbar ini. Kalau ndak Tabligh Asgar namanya, kalau ndak datang jamaah, Tabligh Asgar, tabligh yang paling kecil. Sekarang Tabligh Akbar, jamaah masih datang. Saya kaum muslimin, para jamaah mendengar kabar dari anak-anak saya yang menjemput ke Padang, ternyata hari sudah lama kemarau. Sama dengan di Padang. Padang tak tanggung angiknya gini loh Pak. Angik sekali. Ambo kena naik oto ke Padang, angik. Mujua otonyo Pajero naranca, AC-nya dingin. Malah dek kadinginnya capek parui lapar. Langsung ambo bawa anak ambo tu ke rumah makan nan manuri ambo lama sinan arago murah. Di mana tu di Lubuk Silasih sabalun awak tiba di Solo. Nah, ambo baca hujan ko seketik ya Pak. Ari nan hujan hujan santan. Bapai wang karak sipului mendaki bukit kue bolu menurun ke bancah raga-raga. Talayang pandang baki haji, tasanda tangan kakalamai, malatuh badie pisang gadang, taserak peluru onde-onde, mengabui asok sagun-sagun, tagak bendera kue sapi, mandarui oto lamang panggang, bacakak katanjo apam, tabungkuk lari tabuang kopi, duduk menangis sari kayu, bangkalai sia menyudahan. Coba ulang melihat. Dan apa itu? Dan itu sudah ada di hadapan kita. Ya kan? Ambo pantunis jamba nang katangah ko loyo. Tali kai panjang 9. Urang mamape hateh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan. Makanlah kuih nan taedang. Jangan di pasiran saroknya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mempersiapkan makanan untuk kita semua, ya Allah, masukkanlah ibu-ibu ini ke dalam surga-Mu. Dan ibu-ibu yang muda-muda ini, ya Allah, dapiknya beranak gak sabaleh seorang. Mudah-mudahan orang Islam bertambah banyak. Kenapa ada program KB? Supaya orang Islam sedikit. Itu teman apa? Jadi apa jantan kicua? Nama anak muda-muda beranak salah kalian. Ya kan? Kalau ambo tak bisa lah bini lah mati. Awak lah gak? Lah gak. Anak muda-muda ko beranak salah. Jan KB. Ya kan? Kalau banyak anak, ya kan? Semua pak, tidak lo banyak mana, dok? Limo. Dan seorang membalian pulsa. Dan seorang membalian baju koko. Dan seorang membawa raun ke Malaysia, juga ke Thailand. Ha. Kalau anak dua, saya nyanyi di Gelodo, cik nyontak di Bendi, cik mana lah? Jadi saya anjurkan yang muda-muda ini,
baranak sekali dua tahun sampai sebalik orang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang kita hormati pegawai adat, pegawai sarak, seluruh desa yang hadir jemaahnya ke sini, mudah-mudahan bapak-bapak yang diamanahi sebagai pegawai adat dan pegawai sarak diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Kemudian para alim dengan ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat kok duduk bacamin kitab tagaknya rintang jo pitua tahu dihalal dengan haram saratos sah dengan bata air janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan semua ulama yang berada di kecamatan, desa dan dusun negeri kita ini diberi pula oleh Allah kesehatan dan selalu menambah ilmunya. Amin. Sebab ilmu kita kalau tidak ditambah, Pak. Ya kan? Sama jo kunci di bawah tempuruang, Pak. Ada kunci di bawah tempuruang, nang keciknya tempuruang ko lalangi. Oh, yo gadang di bawah langit dan telatak. Tunyo sipaan dia anak-anak tempuruang tu. Takajui kunci ko. Laweh negari ini. Kata Imam Al-Ghazali memotivasi kita, semakin kita tambah ilmu, semakin terasa kekurangan kita. Jadi kita menuntut ilmu ini tidak ada henti-hentinya. Dari buayan sampai berhenti kalau telah masuk ke liang lahat. Jadi selama hidup, biar guru, biar ulama, biar ustadz, biar buya, biar kiai, harus menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita jalan untuk menimba ilmu. Amin. Yang kami muliakan ibu-ibu, kalau dimudik namanya bundo kandung. Karena kita sarumpun, tadi malam anak ambo ditanyo dek beliau nan kami sebelum tiba lah di ma di Caniago katanya. Yo. Yo kan? Berarti itu suku di atas. Ada jo siko itu. Alhamdulillah. Jadi kita sarumpun sadonyo samo anak cucu Nabi Adam nan babeda cik si Darwin senyo dari Karo keciknyo. Ya lainnya seorang sedari karo monyet kita cucunya Nabi Adam. Ya. Kan mengerti bahasa saya ya, Bu? Baik. Walaupun mungkin langgamnya berbeda, tapi saya yakin kenapa saya diundang ke sini karena jamaah mengerti bahasa ambo di YouTube tu. Alhamdulillah ayam goreng restoran Sinjai panjang jambatan Suramadu dek jadual lai sesuai hari kini kita bertamu. Ada anak ambo menyampaikan buya ambo kecen buya ka datang kemari banyak orang tak percaya je. Yo kalau sembarang undang saya tak bisa. Misalnya pengurus kami kawin lid Nabi hari itu Pak Ustaz tanggal sekian Pak Ustaz datang yo itu tak bisa. Ya kan? Jadi disesuaikan jadual nan kosong. Kalau kamu menyesuaikan jo jadual Ustaz, insyaallah nyo tibo. Kalau nyo ndak mati. Itu mah hari kini nyo alun mati le. Alhamdulillah tibo nyo disiko. Boleh hamba bertanya cik ke apa-apa ibu-ibu? Lai sehat sebadan. Kalau lai lama jo kue nan dibawa tadi, ya kan? Inginnya menambah cik lai. Ambo cali alun disuruh orang makan tadi lelah habis nampak. Ya kan? Itu tandonya selera lama. Kalau selera lama si lama, insya Allah badan sehat. Kalau badan lai sehat, insya Allah kita akan diberi juga umur oleh Allah untuk beribadah. Amin. Ya.
Jadi ambo berharap kalau jamaah setuju, awak nak mengaji siang godo. Mangga bacurito miang. Lai ambo. Ya. Kuinda pulang lai. Ya kan? Kajianan kambo sampaian nilimu kurang. Di kampung awak ko banyak alim ulama. Panuhnya lah menimba, kurangnya indak pada kuat. Lah di tangah tulang punggung sedang tapik pasang bola pukul dua balik matahari. Ya kan? Ah, jadi kita bercerita saya. Cerita kita ciri-ciri umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'a ciri-cirinya itu kita ambil dari sifat Nabi Muhammad, itu nang kita amalkan. Sebab sampai kini ibu-ibu bapak-bapak ambo lah hampir puluh tahun berdakwah, lah membaca hadis jual Quran, nan Nabi menyuruh memperingati hari lahir nyoko ndak ada. Jadi kalau orang salapi mengecek itu yo tu Pak. Jadi Nabi ndak ada menyuruh memperingati ulang tahunnya. Nan disuruh tu Pak mengikuti inyo beribadah. Mengikuti sifatnya yang jujur, mengikuti jiwa kepemimpinannya yang amanah, mengikuti bagaimana dia kepala rumah tangga, bagaimana dia mengurus umat. Itu sifat-sifat Nabi yang akan kita tiru. Kini ke Pak ambo 72, ya kan, pas bulan Juni besok, kalau dia kalau di ulang tahunan itu kan ulang tahunan 73 lah. Bulan Mei nyo kecen dek melekat maut Ristawardi wa ang mati besok tanggal 10 Juni 2025. Alai tanok jadi mau ulang tahun lai. Indak Pak. Jadi ulang tahun tu ndak ada gunonyo. Tapi kalau hadis nan ambo bacuan ko apa amalkan itu gadang gunonyo. A. Aksiru zikra. Hadhimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa itu? Mati. Sakit panih saya apa? Mulai hilang kelezatan hidup. Ya kan? Selera baik, tanago hilang, badan tak indak ada kudrat tu kalau sakit. Ya kan? Yang paling menghilangkan itu kematian. Jadi itu nan kita ingat memperbanyak sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, mati. Tapi meniru Nabi, membaca sedarah Nabi, itu wajib. Supaya kita bisa meniru Nabi. Saya tanya dulu kepada bapak ibu yang hadir. Nabi Muhammad itu berhasil enggak memanage Islam? Berhasil Pak. Waktunya enggak lama dah Pak. Nabi Nuh Pak, 1000 tahun berdakwah, bara orang nampak tuh ke beliaunya, ampe puluh pasang suami istri. Ampe puluh orang. Kalau kita ingat bahwa kematian memisahkan kita dengan kelezatan hidup di dunia, pasti kita berusaha meniru Nabi. Dalam segala hal. Nabi itu dalam pergaulannya sehari-hari, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak pernah merugikan orang. Ya kan? Orang Quraisy mempercayakan menyimpan uang kepada beliau ketika beliau masih Muhammad. Setelah beliau diangkat jadi Rasul, orang Quraisy sudah marah kepada beliau. Karena akan mengubah cara-cara mereka bertauhid. Tapi yang uang mereka tidak mereka ambil. Dalam hati mereka tetap mengakui Nabi Muhammad itu seorang yang jujur. Kalau dia dipercaya menyimpan uang, tidak akan digelapkannya. Itu percaya sekali mereka. Sifat-sifat itu yang akan kita tiru, Pak. Kok jadi gubernur, Pak? Kok jadi bupati, kok jadi kepala desa. Sifat Nabi yang jujur ini kita tiru, Pak. Pasti awak dipilih orang tarik.
Karena apa? Kejujuran adalah sebuah akhlak yang baik. Kejujuran adalah adab. Kejujuran disuruh oleh agama. Kejujuran adalah menjalankan perintah Allah. Ya kan? Jadi perbanyaklah mengingat kematian supaya kita tidak melanggar aturan. Coba kita bayangkan, Pak, ketika kita melanggar aturan, malaikat maut datang. Ya kan? Dicabut roh kita sedang bermaksiat itu. Kira-kira bisa enggak kita husnul khatimah? Tidak. Ya kan? Jadi ingatlah kita membaca sejarah Nabi ini untuk meniru perangainya. Ya kan? Berapa nambahnya Nabi berdakwah? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan oleh ahli sejarah 23 hari. Nabi Muhammad, Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Kurang 40 sampai 10 aja. Orang lain lho tuh, Pak. Bini juga anaknya enggak. Istrinya dengan anaknya Kan'an enggak mau patuh kepada ayahnya yang rasul itu. Beban mental enggak? Beban mental. Ya kan? Sedangkan istri dan anaknya tidak patuh kepadanya. Bagaimana kita akan mengikuti dia? Ya kan? Jadi sebanyak itu Nabi yang paling berhasil membawa umat perubahan seluruh dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di mana kunci keberhasilannya ini? Dia menyandarkan nasibnya secara vertikal ke atas. Siapa yang di atas? Allah. Awak nak kena coba. Kita minta kanan di atas. Jadi Allah terima. Di atas awak. Abliyalah nak menurunkan rahmat. Nah, ada rahmat mendaki lah, Pak. Tapi menurun. Karena Allah itu tinggi, besar, akbar. Jadi beliau mempunyai sandaran vertikal yang kokoh dan kuat, yaitunya Allah. Awak kebanyakan kalau ngaji ke masa anda atau enggak, Pak. Sementara Ustaz ngaji rula lalu. Iya kan? Anabi sandarannya enggak itu. Allah. Dengan apa beliau mendekati Allah itu? Dengan prestasi ibadah. Saya kebetulan di sini salat subuh tadi, Pak. Ada lo kultum sekete. Tapi tidak serami kok jemaah. Dia kecian mati, seorang mati petang. Meninggal. Ya, ada orang meninggal sekutang. Nah, lain kok kama. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Cara-cara yang begini yang akan kita majukan. Bapak Ibu, kalau salat subuh sudah seramai salat hari raya, itu orang Yahudi semakin takut. Serami kini ko selawat, Bu, bagalici awak si ko salat subuh rapi saf, atau makin takut orang Yahudi. Ya kan? Ini. Bagaimana kita meniru itu? Jadi mendekati Allah itu dengan prestasi ibadah. Maka usahakanlah bangun sebelum subuh. Dapat kita salat tahajud, bisa kita salat sunat wudu, bisa kita salat istikharah. Anak ambo na mudo-mudo, kalianlah jadi pegawai negeri atau jadi pengusaha, tapi mencari jodoh susah. Itu misalnya, kalau dia teh karena sentuhan pelalai nama gigi orang. Orang amuh, awak indah. Namun, tidak perlu jodukun mencari jodoh tu. Salat istikharah. Allah menyediakan sarana untuk mendatangi beliau, Pak. Jangan didatangi dukun. Ada empat yang nak mencari laki jovini, Pak Dukun. Tolonglah. Anda jandur yang sini, kaedang je. Bapak-bapak. Ya kan? Akini dukun tu, Pak, adalah sebagian orang menyebut orang pintar. Calik ke orang pintar minta tolong kayaknya aja. Kerana nak datang orang pandai. Mengko dukun tu nyanggap orang.
pintar. Jadi siana datang ke dukun, walaupun nyodo trondo insinyur itu orang pandir. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Jadi ada untuk mencari pilihan itu namanya salat istikharah. Anak-anak muda nyuadoan di orang calon duo nancik kuniang lanse iduangnya mancuang bulu matonya cesamui baririang ya kan bibinya tipih cuasam lima mani gua abuknya panjang mayang taurai dan seorang lain rambut garitiang giginya putih kulit hitam mani galaknya sama jua mamalini ya kan ragu awak memilih calon nan duo tu salat istikharah tu untuk nan bujang dan untuk pak-pak nan lawa bini kan ya kan lah salat istikharah awak dua kali pak ustaz tapi hati kan naik ke calon nan duo tu nikahi keduanya karena tidak dilarang oleh Allah kalau sama mau dan ukur mata pencaharian kita mampu tidak secara finansial kita beristri lebih dari satu kalau mampu tidak apa-apa ya kan nah. Jadi banyak cara-cara yang ditunjukkan Rasulullah untuk mendekati Allah karena Allah itu yang bisa membantu kita. Basanda ke tonggak, tonggak ke rabah. Basanda ke gunung, gunung ke lodo. Basanda ke sungai, sungai banjir. Basanda ke rimbo, rimbo tanah longsor. Jadi ada tempat basanda lain. Atau mangko orang di budik mengatakan, gantungan kenan tinggi, sandakan kenan gadang. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, walaupun Nabi Muhammad itu berhasil membawa orang dalam waktu yang pendek kepada Islam. Tapi ada tak orang yang durhaka ke beliau? Ada banyak. Tidak salah bapak menyebut banyak. Ya kan? Kemana beliau minta tolong? Malaikat bisa menolong pak. Tapi Nabi tak mau. Ditawarkan jasanya oleh malaikat. Ya Muhammad, engkau menyampaikan kebenaran. Tapi engkau disakiti. Izinkan saya Muhammad minta beritahu kepada Allah akan saya hancurkan orang Taif yang melempari engkau ini. Mau Nabi? Tidak Pak. Jadi Nabi itu tidak mau menganiaya. Ada awak orang Islam sama Islam siapa? Aduh nanta amuh kaum muslimin berbaik-baik karena ada persoalan sedikit tapi tidak berbaik-baik. Yang dimasyarakatkan dendam. Iya kan? Nah, kalau Nabi pendendam itu dulu Pak, tidak ada orang kok ini lagi. Tiba malaikat itu, tolong seketik. Kau masyarakat kau kurang aja anak kamu. Hancurkan kata Allah, kata Nabi kepada Allah. Dikabulkan tidak oleh Allah? Tapi apa kata Nabi? Iya kan? Malaikat, saya memang ingin minta tolong. Tapi tidak menghancurkan mereka. Apa yang engkau minta tolong kepada saya ya Rasulullah? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini. Mereka berbuat begini kepada saya karena belum tahu intisari ajaran ini. Kalau suatu saat mereka telah mengerti, mereka akan patuh kepada saya. Ternyata benar, Pak. Bukan seluruh Arab saja orang patuh. Sampai ke Spanyol, sampai ke Tunisia, sampai ke Inggris. Ya kan? Dalam masa yang sebentar. Jadi dalam hidup, jangan mendendam. Banyaklah pemaaf. Ya kan? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi, Pak, Bu? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu, Pak. Karena tidak ada alat untuk mengukurnya. Tapi orang astronomi, ya kan, mengatakan ini lebih kurang, Pak,
bukan dipastikan, lebih kurang luas langit dan bumi itu dibikin kendaraan yang cepatnya secepat cahaya. Jadi yang paling cepat di dunia ini bukan kapal terbang, Pak, tapi cahaya. Coba Bapak padamkan lampu ini sekarang, atau hidup yang melihat. Kecepatan dia menerangi ruangan itu 3.433 km per detik. Dibuat kendaraan secepat itu, Pak, disuruh mengelilingi langit jo bumi. Kece orang astronomi, walaupun ini tidak tepat diperkirakan, itu akan termakan waktu 30 miliar tahun. Asalawe itu serugo. Jadi serugo itu selawe lagi jomi. Asalawe itu. Dibuat kendaraan serupa itu siap. Bisa enggak manusia sopirnya? Bisa enggak? Ini yang umur orang 35 miliar tahun. Enggak ada. 70 saja umur lah banyak ele. Itu gigi lah habis hitam-hitam itu. Bapak itu merokok enggak mau berhenti. Patah-patah gigi itu hitam. Ureknya ini hitam. Baun muncuang, baun cik ayam. Batambah lo jom mubazir. Mubazirnya membakar pitih. Tapi si kau tidak ada orang situ. Kadang-kadang bapak-bapak, para jemaah, ulama ada yang merokok. Susah memperhentiannya, Ustaz. Kalau awak bani, bisa berhenti. Tapi yang mau tanya bini apa, lo yang? Bu! Boleh bu ya bertanya? Mana suku ibu suami merokok jo indak? Ha? Lai terengah dapat tu. Ha, ini kaum muslim. Berhentilah merokok lai. Baju tabuk-tabuk dek cangkih tu mah. Dia kan pakai cangkih tu. Mengelatian dia tiba di baju tabuk. Baju baru wali baru. Di kalau ada nan tak bisa mengejian berhenti. Inyo ndak ingin berhenti. Itu sananya. Ya kan? Bulan puasa bisa ndak berhenti. Sejak para siang sampai berbuka. Itu saya ditaruh yang. Itu saya ditaruh ya. Bisa. Ambo dua bungkus sari dulu, Pak. Tu gudang garam merah tu. Ndak berfilter tu. Gudang garam merah tu. Rukuk dukun kecil orang itu. Habis dua bungkus sari itu. Tapi bisa. Bisa diperhentikan. Kalau hati kita yang nyuruh. Bab itu, Pak. Lebih-lebih penceramah kau, Pak. Nah, do istirahat berceramah. Kau kan anu kerongkongan tu. Ditambah lu jo nikotin. Bunuh diri ya. Iya kan? Berhenti sem boleh. Cuma jo longnya yo payah, Pak. Lebih-lebih sudah makan lebih itu saja. Ado nang kurang rasa. Iya kan? Ado nang kawan berpendapat. Pak Ustaz, iyo. Merokok tu kalau lagi minum kopi ya, Pak, nyuanyui nikotin tu ke dalam paru. Dari paru menjadi buang air. Kini logika lo. Awak kali sekolah sadonya kan? Lagi kan? Kopi diminum masuk paru, rokok asoknya masuk paru-paru. Lagi sejalan tu. Apa kecilnya manyui? Itu orang lain yang mengecil pada itu. Tapi kalau semakin lama rokok minum kopi, itu mau aku itu. Sebab mau perokok itu. Semakin diminum kopi, atau karatehnya itu dia gecik kopi itu. Iya kan? Atau dibetul-betul ke kuku. Cara mengirik rokok itu, saya tak lupa mau sampai gini. Kalau lah tepun tuan, Pak, apa betul mah? Kan tak bisa betul lah. Tak bisa betul lah. Apa betul lah. Sampai ke tempat bau dua musaji bawa-bawa tu. Apa kau buang pun tua rokok tu tempat bau dua. Barang lah kekurangan ajarnya tu.
Jadi banyak nanyo langgar di orang perokok. Pimu jua di desa awak kalau tidak ada orang merokok. Alhamdulillah. Lah, mau tambah jelek di, kok kau berhenti, kok kau tidak, itu terserah kau. Waktunya. Pernah jamaah bertanya ke Ustaz Samad. Ustaz Samad, ada tidak rokok dalam serokok? Ustaz Samad menjawab, tidak ada indahnya. Nyo jawab jo ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan tersedia di surga itu. Walakum fiha ma tadaun. Apa yang engkau minta diberi. Itu cukupnya surga itu. Tapi kece Ustaz, apa-apa nan perokok nalah masuk surga, tapaso menyalai rokok. Kau kena rokok aja. Anak kata orang merokok kau, ayayayay. Kalau pai menyalai rokok kena rokok, itu tak panggang wak. Aratinya mana, indah ada rokok dalam surga. Kalau ada tu nyasian lo asbak, dek pegawai surga tu, ababu surga tu. Sedang WC, saya tak ada surga tu, Pak. Jadi, Pak, awak buangnya kadang, Pak Ustaz. Di surga, makanan enak-enak, kita tidak ada buang air besar. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh, itu diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat itu keluar di pori. Baunya sama dengan parfum kasturi. Ada tidak ibu pakai parfum kasturi? Kalau ada itu KW. Ya kan? Tidak asli. Yang aslinya di sur, abaun itu palu awak. Jo palu palu harum ba. Di surga itu. Keringat kita harum. Karena apa? Surga itu salaman salama. Keselamatan ada dalam. Kita tidak disuruh di surga itu salat dan apa. Ya masalah menerima saja. Menerima saja hasil ibadah kita di dunia ini. Dan rida Allah. Siapa yang akan masuk surga itu? Orang yang meniru sifat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kawan masalah, Pak. Lahamu halonya minta maaf. Janawa mendandam juo. Lai terangnya ada, Pak, dong. Kalau kapan dandam jen sembahyang, jadi kapi enak lah. Enak jadi kapi saja kalau kapan dandam. Sedang Allah pengampun. Inna allaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada bapak merasa dendam kepada teman kita, lebih-lebih kita seagama ini, ubahlah sifat itu. Parilah banyak faedah, pamaaf gadang pahalo. Parilah gadang faedah, pamaaf gadang pahalo. Jangan dendam-dendam. Ya kan? Itu Rasulullah. Ibu-ibu kadang-kadang batas tanah. Itu berkelahi pula sama-sama perempuan. Sampai 5 kali raya waji tidak bersapuan. Kalau lah 5 kali raya waji tidak bersapuan lah berapa tahun tu? Lah 5 tahun. Apa bahayanya? Ini lagi. Bahayanya apa? Dengarkan hadis Nabi ini. Karena kita hari ini membaca sejarah Nabi. Apa kata Nabi? Isnani. Isnani itu apa? Dua. Min ummati. Ada dua kelompok dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak mau menengoknya, memandangnya, melihatnya di hari kiamat. Allah akan mengacuhkan dia. Wala yukallimunallaha ilaih. Allah tidak mau bicara dengannya. Siapa dia? Pertama, qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan kasih sayang. Wajarus su'i. Yang jahat dengan tetangganya. Kalau Allah tidak muhmali awak di hari kiamat, kasih awak ke mengadu, Pak. Kasih awak ke minta tolong ibu.
kan Nabi ado memberi syafaat. Nabi itu memberi syafaat dengan izin Allah. Orang tu ndak usah degian syafaat. Bab itu nyo pendendam kecil Allah. Nyo jahit ke tetangganyo memutuhkan silaturahim indak basa puan 5 kali rayo haji je. Agama awak mengadu pak. La jale masuk neraka. Neraka. Ya kan? Masuk neraka awak ndak katahan. Api neraka itu pak ndak sama dengan api dunia. Api dunia ke saya ndak kalok dah. Itu 1000 tahun api dunia ini dibasuh dengan air yang paling dingin. 1000 tahun. Hanya sedikit api itu dibasuh dengan air yang paling dingin 1000 tahun baru diturunkan api itu ke dunia. Itulah untuk masak lomang dawa, masak nasi, masak samba. Malah kalau di Sungai Pua pak, kan itu pandai besi. Sungai Pua agam. Besi kunyo bakar pak, lama mutih kunyo tokok. Jadi ladiang, jadi pangkul, jadi pisau, jadi celurit atau sabi. Dilunakkan dengan api dulu pak, baru bisa ditokok. Itu sudah direndam dalam air selama 1000 tahun. Sepanas itu juga api dunia. Api neraka tidak pernah didinginkan. Coba bayangkan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setelah hangus kulit dan daging kita semua, ditukar dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab. Supaya terasa azab. Pak, Bu, kalau di Sumatera Barat ada namo nagari Pariaman. Siko ado? Allah tadi ke Pariaman. Menga kami ke sini Ustaz, berdharma wisata. Ado celai plusnya di pantai Pariaman tu ado orang mempasewan baru bacamin. Pandai nyoba kacoba, dia gigi kacoba. Cek baru. Lawara lamo nyoba baru ko pandai bakacoba, Pak. Kalau di kampung ambo bakacoba tu baca min, mencelik wajah dalam camin. Kecek tukang baru ko Allah di 4 tahun mungkin, Pak. Lah ya ada perubahan sudah nyoba baca min ko jam. Tidak, galak lah tukang baru. Aduh, lupa. Alah keberupanya baru, namanya macam. Kalau sehendaknya, kalau mengerti baru, mencari wajahnya dalam kaca, itu berubah. Nyopai ke tukang nyai, itu yang pertama. Menganyo ke tukang nyai. Pak tukang nyai, yo, buatlah ambo celana untuk menjahit kerambi. Bab itu, ambo cari di kaca, nampak seorang ambo tu menjek kerambi. Nyo tonton di orang di bawah sama-sama. Malu ambo buru awak ndak Sarawak ko. Nampak kemaluan awak. Alai ado pengana baru aje tu. Walaupun nyo lah bisa mencari bantuannya dalam jamin. Lebih ado berubah. Sampai kini baru nak pandai jamin tu mesti lanjang. Di kalau ndak ado perubahan karena nelok. Sudah baca sejarah Nabi kok. Sama awak. Mau nak kamu nyampein lah. Jadi awak setiap ada tabligh akbar. Harus ada perubahan kepada yang lebih baik. Terutama dalam beragama. Kalau baru waktu ada perubahan lah nyobuik Sarawak. Nyo ingin nyo maju dari itu lah. Itu masuk pesantrennya lah. Berajanya agama. Sebulan sudah itu baru aku lah sama yang. Ya kan? Tak. Jadi maafkan ambo kok mambil contoh muda itu ya pak. Supaya mudah dipahami. Itu sebetulnya. Supaya mudah dipahami. Doa nampak pak bu yo. Jadi sumpah yang mau nak. Bini yang mau lah mati yang mau pak sumpah.
Mudah-mudahan bertemu kita balik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.